Selamat datang kembali di channel kami, guys. Tepat dalam kesempatan kali ini, kami telah memiliki link live streaming MotoGP Prancis 2020 yang bisa kalian akses di akhir video ini. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Namun sebelum kita membahas berita kali ini lebih jauh, guys, jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami ya, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola tanah air, khususnya tentang tim nasional Indonesia dan MotoGP. Ya, balapan ke-9 MotoGP 2020 akan berlangsung di sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis pada Minggu 11 Oktober 2020. Siaran balapan MotoGP dimulai pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, di mana Fabio Quartararo menempati posisi start terdepan. Menyusul setelah rider asal Prancis itu ada Jack Miller dan Danilo Petrucci di tempat kedua dan tiga. Kemudian melengkapi 6 pembalap terdepan ada Carl Crutchlow, Maverick Vinales, dan pembalap milik Ducati Andrea Dovizioso. Untuk sementara ini, Fabio Quartararo menjadi pembalap yang paling sering meraih kemenangan di MotoGP 2020, di mana ia sudah memenangi 3 seri saat balapan di MotoGP Spanyol, MotoGP Andalusia, dan MotoGP Catalunya. Di sisi lain, Yamaha sudah 2 tahun tidak pernah meraih kemenangan di MotoGP Prancis. Alasannya, kehebatan Marc Marquez lah yang membuat Yamaha mesti gigit jari. Namun, kini pembalap Repsol Honda itu tengah menderita cedera. Artinya, ini menjadi kesempatan besar bagi Quartararo untuk mengakhiri Yamaha berpuasa di Le Mans. Oke, guys, buat kalian yang ingin menyaksikan race kali ini melalui live streaming, kalian bisa langsung klik saja salah satu link yang ada di deskripsi video ini. Pilih salah satu dari 4 link yang ada, link mana yang bisa diakses melalui handphone kalian.